akhirnya sendok besi kembali ke Garuda cuy, sama ada Hotmail lagi di ekonomi kelas. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ranumansyah. Selamat siang, aku ucapkan dari Tugu Katulistiwa di kota Pontianak. Dan hari ini aku akan kembali ke Jakarta menggunakan Garuda Indonesia di ekonomi kelas. Dan tentunya kita bakal eksplor dulu kota Pontianak ya. Mari ikuti terus videonya. Tugunya bukan yang itu ya guys ya, tugunya yang itu, mari kita kesana. Tapi sekitar sini ada kayak banyak jalan gitu guys tuh. Ada apa tuh namanya tuh, ayam Katulistiwa, bubur Katulistiwa, semuanya Katulistiwa cuy. Ada coipan Katulistiwa. Nah, ini dia guys, di belakang aku adalah Tugu Katulistiwa yang membagi bumi bagian utara dan bagian selatan. Jadi, kota ini, kota Pontianak adalah satu-satunya kota yang dilewati oleh garis tersebut. Kalau nggak salah ya, ada waktu-waktu di mana di sini tuh titik kulminasi. Jadi, teman-teman itu kalau ke sini tuh nggak ada bayangan cuy. Kalau sekarang sih, ya masih ada sih ya. Tapi ternyata, kata si bapaknya yang jagain museum, ini tuh tugunya udah direvisi guys, jadinya beneran yang tadi tuh yang di belakang hasil revisinya, kalau ini dibangun pada zaman Belanda ya. Dan ya karena perkembangan ilmu pengetahuan jadinya bisa ditetapkan yang asli dari sana. Setelah puas menjelajah bumi bagian utara dan bumi bagian selatan, aku mau lanjutin nih rekomendasi kuliner dari kota Pontianak. Kalau kemarin kita udah dari kopi Asiang, sekarang aku mau menuju warung kopi Sukahati. Di sini yang paling terkenal itu adalah pisang serikayanya, guys. Wah, kalian harus coba deh pagi-pagi sarapan di sini pakai pisang serikaya sambil nyeruput kopi susunya yang super legit. Tempatnya juga humble banget dan harganya super terjangkau. Ke Pontianak itu wajib hukumnya buat nyobain ini guys, mie tiao daging sapi. Banyak banget yang jual mie tiao di sini, cuman yang paling legend adalah mie tiao Polo dan mie tiao Apollo yang di sebelahnya. Nah, kalian bebas milih nih. Katanya sih mereka dulu satu kongsi nih, cuman kayak ya biasalah ya. Yang aku coba ini yang Polo, dia rasanya nggak ada manis-manis ya guys, jadi nggak kayak kue tiao di Jawa gitu. Gurih, super gurih banget, nggak greasy, pokoknya benar-benar comfort food banget lah. Campuran dagingnya juga nggak hanya daging sapi, tapi ada kayak babat, usus, dan ya, sumber-sumber kolesterol lainnya. Aku juga sempat ngebakso nih di sini. Kalau bakso di sini tuh tipikalnya pakai kue tiao, ada bakso gepengnya, terus itu kuahnya itu benar-benar rasanya tuh kayak bawang putih gitu, guys. Kalau misalkan teman-teman pernah nyobain bakso Afung, ya di sini baksonya kayak gitu semua, guys. Ini kuahnya seger banget sih, apalagi kalau kita udah nambahin sambal sama jeruk nipis. Beuh. Terus aku juga penasaran nih sama yang dulu sempat viral yang dari Next Carlos itu si kue tiao ayong 999 yang nasi telur yang harganya 6.500 apa ya. Tapi beneran guys, nasi telurnya itu enak banget. Entah kenapa campuran si bawang sama kecap asinnya yang khasinnya itu wih nagih banget ya. Udah gitu pakai nasinya tuh yang aduh udah bikin pengen ngunyah terus gitu. Enak banget lah pokoknya di sini. Kue tiao sama nasi goreng juga enak-enak nih. Oke, kita sampai di bandara guys, kita ngopi dulu. Ini adalah salah satu kopi legendaris yang jadi coffee chain. Kayaknya di Jakarta juga ada ya, si Amin Coffee ini. Oh. Ini di keberangkatan Bandara Supadio, kayaknya lagi banyak rombongan ibu-ibu mau umroh kayaknya ini ya. Memasuki area Bandara Supadio Airport, kamu bakal disambut oleh sales-sales dari lounge berbayar yang akan menawarkan kamu untuk masuk lounge mereka. Namun ternyata, karena aku adalah anggota dari Garuda Miles Platinum, jadinya ternyata udah dapat lounge gratis deh. Di Blue Sky Lounge Bandara Supadio Pontianak ini, pilihan makanannya juga cukup banyak dan lumayan enak. Apalagi kita bisa pesan kopi yang espresso base kayak flat white, americano, cappuccino, dan lain-lain. Sayangnya lounge ini ukurannya tidak terlalu besar dan kursinya juga sedikit. Jadi ya terkesan penuh deh.
Pontianak adalah kota di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Di sini berdiri sebuah tugu yang menandakan garis tersebut. Di waktu tertentu, ada fenomena alam di mana tidak ada bayangan sama sekali yang akan jatuh dari sebuah benda di tempat ini loh. Kalau teman-teman mampir ke Pontianak, jangan lupa juga untuk mencicipi kuliner yang enak dan legendaris ya guys. Kalian bisa lihat rekomendasinya di video ini ataupun di video sebelumnya ya. Buat teman-teman yang akan terbang ke Pontianak ataupun kota-kota di Indonesia lainnya, aku punya kode promo nih buat kalian. Gunakan kode promo WNFlight pada saat melakukan pembayaran untuk dapetin diskon 5% hingga Rp55.000 dengan minimal transaksi Rp700.000 dan diskon 7% hingga Rp200.000 untuk minimal transaksi Rp1.5 juta. Periode promonya sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk syarat dan ketentuan lengkap, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Beli tiket pesawat murah di tiket.com. Aduh, ini bandara keren banget ya, lumayan gede juga, cuman gila banget cuy, panas banget bandaranya, kayak aslinya kayak kenyalan, ini lebih parah daripada Terminal 3 cuy. Tadi aku pikir di launch-nya kok panas itu, pas ke boarding gate-nya kok lebih panas lagi. Tapi senang sih bandaranya, sekeliling itu kayak banyak lukisan-lukisan tentang, kayak sih Dayak sama Melayu gitu ya. Nice. Nih, aslinya kayak gini cuy desainnya. Ini kayak Terminal 3 cuman versi hijau. Matanya 3. Oke, sekarang kita sudah berada di kabinnya Garuda Indonesia Economy Class GA507 dari Pontianak ke Jakarta. Aku udah lama banget nih guys nggak naik Garuda Indonesia yang domestik. Ini ya biasa sih ya, yang 737-800, tapi emang vibes-nya beda aja ya dibanding CityLink, Super aja dan kawan-kawannya. Ini harganya kalau nggak salah 1,3 jutaan. Kalau misalkan naik Lion atau Super Air itu sekitar 800-an kalau nggak salah. Soalnya pas berangkat aku dan Super Airjet, kalian bisa nonton video di sini. Ada apa aja di sini? Nggak ada apa-apa sih, dia ada headset. Majalah belum balik ya. Ini cuman majalah ini kayaknya buat belanja. Iya, ini buat belanja aja. Mau belanja aja deh. Ini parfum. Belanja doang. Nggak ada, belum ada majalah, belum balik. Kita cek ininya, entertainment systemnya ada apa aja guys. Ini yang multi Tom and Jerry, Lego, Wonder Woman, School Island. Tuh, kita zoom ya. Warkop di kayak ribuan 3. Nggak terlalu banyak sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada sekitar 33, 34 film TV show lumayan banyak, tapi ini per episode. Musik. Nonton aja dah, Warkop Reborn. Ini yang Om Indro jadi ini gak sih, Minion? Bukan. Ini dapat headset yang suaranya ya seadanya. Tapi dia dicolokinnya ke samping ya, jadinya enak guys nih. Di sini. Di armrest, jadi enggak ada kabel yang melintang begini loh. Desainnya bagus tuh, tolong tuh KAI ya. Kalau bikin kereta luxury tuh kayak gini. Yudhistianto Tewang dan seluruh awak pesawatnya mengucapkan selamat datang dalam pesawat Boeing 737 seri 800 Next Generation. Hindari menyentuh barang bawaan milik penumpang lain. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan
kursi di depan Anda. Segera panggil awak kabin untuk membantu. Dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan, dan empat jendela darurat di atas sayap pintu. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Gunakan sabuk pengaman, eratkan dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di... Guys, kalian tahu kalau misalkan headrest ini tuh bisa ditekuk, jadinya kalian nggak, lehernya nggak pegal gitu, ketahan. Jadi kalau ketidur ke samping itu nggak ke bawah orang, bisa ditekuk, bisa dinaikin dan bisa diturunin. Karena tadi flagnya itu take off jam 17 lewat 10, nggak ada yang lewat dikit delay. Terus kita dapat sunset nih di dalam penerbangan ini. Sunset itu keren guys, nggak perlu naik gunung. Lihat nih. Kayak nasi ayam rica-rica gitu, sama ada sayurnya, ada capcay, enak sih. Oh lumayan guys, ayamnya enak loh, nggak kering, juicy. Apa ya, makannya satisfying lah. Nah, udah lama nih gak makan gini di Garuda. Cobain ininya, ini ada jelly pakai apa nih, selasi apa chia seed. Akhirnya sendok besi kembali ke Garuda cuy, sama ada hot meal lagi di ekonomi kelas. Guys, ini kan si in-flight entertainment Garuda kan rada-rada jadul ya, kayak agak susah gitu makannya, kan kayak harus tipsnya adalah pakai kuku nih, pakai kuku guys. Aduh, mau landing. Tipsnya adalah pakai kuku guys, kuku. Kayak jauh lebih membuat hidup kalian lebih mudah. Tuh, baik kuku. Baik kuku, baik kuku. Nah itu dia guys, beberapa rekomendasi kuliner di Pontianak. Dan kalau teman-teman tahu rekomendasi tempat yang lain, bisa
komen di bawah. Dan tadi naik Garuda ternyata nice juga ya, udah lama. Akhirnya sendok besi kembali. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Aduh, masih jauh nih cuy, jalan Terminal 3.